Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam perkembangan, sebentar tadi baru saja selesai majlis penyerahan tugas pengarah, timbalan pengarah serta kru TV PSS di Darul Ulum SMK Gudat 2. Dan untuk laporan lanjut, kita bersama rakan setugas Alia dan Nadia yang berada di lokasi. Terima kasih rakan setugas di studio. Kira-kira pukul 2 petang selepas penyerahan tugas, maka bermulalah tugas Nur Fatira binti Abdul Rahim sebagai pengarah baharu TV PSS Al-Mutakin Smeki. Peralihan tugas ini turut menyaksikan bahawa 15 kru di bawah TV PSS Al-Mutakin Smeki telah diserahkan kepada kru yang baru, maksud host, wartawan, juru kamera dan juru teknikal. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Pengetua, Cikgu Aminah dan Cikgu Jeneta kerana telah memberikan peluang ini kepada saya dan rakan-rakan untuk menyertai TV PSS ini. Walaupun hanya sementara, tapi telah banyak perkara yang kami lalui dan pengalaman yang telah kami dapat walaupun hanya sekejap sahaja bertugas. Dan kepada kru-kru yang baru, I wish nothing but success to all of you. Semoga anda semua berjaya dengan segala projek yang akan anda lakukan dan sebagainya dan seterusnya lah. All the best TV PSS. Bye. Sekian kami serahkan kepada wartawan baharu TV PSS. Terima kasih kepada wartawan yang telah bertugas. Saya Fatira, wartawan dan merangkap pengarah baharu TV PSS. Kami berharap agar kru yang lama sentiasa sukses dalam apa jua perkara yang dilakukan. Seterusnya, mari kita mengenali kru-kru yang baharu yang terdiri daripada host, juru kamera, kru teknikal, penulis skrip dan editor. Sampai di sini saja episod kali ini. Kami sebagai kru baru mengucapkan terima kasih seikhlasnya kepada kru yang lama kerana telah memberi tunjuk ajar. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini untuk lebih banyak info lanjut. You never thought you'd be much good for anyone. 'Cause baby